Rekan-rekan Akademia, kembali lagi saya Usep Suhud dengan video baru. Kali ini adalah video lanjutan ya tentang bagaimana menulis artikel. Saya sedang menyiapkan sebuah artikel baru tentang revisit intention, mengunjungi visit intention, revisit intention mengunjungi ini apa namanya? Saung Angklung Mang Ujo di Bandung. Ini masih banyak yang bolong-bolong yang harus saya kerjakan saat ini. Saya akan mencoba, saya sudah punya data SPSS-nya, saya mau melakukan jumlah pengeluaran dari sini aja ya. Saya biasanya kalau dalam ngitung gini nggak mesti runut dari bagian pertama sampai bagian akhir, itu biasanya lompat-lompat, bisa dari mana aja. Di sini saya sedang meneliti tentang tentang menulis tentang ininya apa namanya partisipan ya. Ini domisili saya nggak pakai. Jadi begini, kita akan buatkan ini sex, ini age, kemudian ini saya gabungkan. Ini. Educational. Status educational. Education. Ini marital status. Ini tinggal di lempungin aja. Ini frekuensinya karena di atas sudah ada, jadi ini dihapus saja. Ini totalnya juga nggak perlu lagi karena di atas sudah ada. Frekuensi yang total udah nggak perlu. Total udah.
Oke. Ini saya geser supaya saya kasih caption dulu. Oke, kita tinggal kasih tulis saja misalkan gitu. In total there were 150 participants. Oke, tinggal dilanjutkan nanti. Sekarang saya mau masuk ke data validation. Data validation yang saya maksud di sini saya akan menggunakan exploratory factor analysis, PM. Di sini optionnya saya pakai sorted by size. Ini 4. Direct optimin. Continue. Oke. Komponen matrix, jadi ini terdiri dari satu komponen, terus kemudian variabel berikutnya. Destination image. Ternyata komponen metrik juga. Berikutnya. Tourism experience. Berikutnya, satisfaction, turis satisfaction. So far, alhamdulillah, karena semua indikator bisa bertahan, nggak ada yang rontok. Oke. Revisit intention. Sama component matrix. Alright then. So, dari sini saya akan gabungkan komponen metrik ini saya hapus. Nah, jadi yang saya butuhkan adalah ada space di sini.
space ini untuk menyimpan. Di sini indikator, terus di sini factor loading, di sini nilai reliabilitas. Okay. Chromevex Alpha. Ini belum rapi ya. Gampang nanti dirapikan sendiri. Oke, ini untuk beautification-nya nanti saja. Yang pasti, kita sudah punya ini. Ya, nanti ini tinggal diisi. Alright. Chromevex Alpha saya hitung dulu ya. Hasilnya berapa? Apakah semua indikator memiliki nilai yang... Oops. Oke. Okay. Bagaimana untuk menguji reliabilitas? Ini semua saya masukkan karena tadi tidak ada yang rontok ya, semua dianggap valid. Statistiknya saya pakai ini, diklik 3. Oke. Chromevex alfanya, Chromevex alfanya 951, tinggi banget. Lalu yang kedua, destination image. Destination image kita punya 5. Ini diabaikan karena masih tersimpan. Nilainya 892. Lumayan tinggi ya. Ini dihapus saja. Oke. Berikutnya tourism experience, nilainya berapa? Delapan. Terus kemudian. Oke, ini to satisfaction. Jangan lupa ini nolnya ditambahin.
Nah, ini udah tinggal revisit intention. Ya, nilainya 894. Tinggi semua. Ini saya split. Ini saya hapus. So, ini saya hapus. Nah, ya, jadi video ini bagaimana saya membuat 3 tahap tadi ya. Participants, tinggal saya tulis, saya kasih deskripsinya. Terus di sini juga tinggal saya kasih deskripsi, keterangan mengenai menjelaskan ya, mendeskripsikan. Nanti tinggal saya isi juga ini indikatornya apa saja. Jangan lupa ini tadi yang sudah saya sampaikan, ini nggak boleh ketinggalan. Sudah semua? Nah, 1, 2, 3, 4, ada 5 ya. Dikasih caption. Tinggal dikasih deskripsi di sini. Lalu dari sini baru kita akan membuat hipotesis testing. So, rekan-rekan Akademia, sampai ketemu lagi pada video saya berikutnya.